Ya sebentar aja. Telur hangatnya satu. Telur hangatnya satu. Terus es teh manisnya satu. Air mineralnya dua, ya. Mbak, nanya dulu dong, Mbak. Mbak, ini kok halo, masih di YouTube channel Tommy Sucipto. Terima kasih masih setia dengan YouTube channel saya. Saya masih kulineran di sekitar kota Solo, ya. Tadi ke Soto Ayam Gading 1, tapi ternyata udah habis. Nah, sekarang saya coba searching di Google Map yang ada Soto Ayam Gading yang 2. Kita cobain, katanya sih rasanya nggak beda jauh, bahkan mirip. Oke, kita coba Soto Ayam Gading ini. A few moments later. Mbak, nanya dulu dong, Mbak. Mbak, ini Soto Gading 2 ya? Iya. Yang satunya berarti di daerah total ada 3. Iya. Soto Gading 1, 4 sama 2. 1, 4 sama 2. Oh, loncat-loncat deh. Tutup kali ya. Nah, yang di 2 ini karyawan ada berapa, Mbak? Karyawan banyak banget tuh. Karyawan 13. Sama 13. Yang 8. Oke, nah bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Gua jam 6 udah buka. Jam 6 pagi? Iya. Jam 6 pagi. Berarti bisa sarapan di sini ya? Iya, bisa. Tapi kalau lengkapnya itu jam 7. Jam 7 baru lengkap. Nah, tutup? Tutupnya itu jam 3, setengah 4. Jam 3, setengah 4. Terlagi tutup berarti ya. Nah, alhamdulillah masih dapet. Nah, yang laku itu apa, Bang? Di sini, Bang? Soto ayamnya pasti ya? Soto ayamnya. Nah, kalau minum favoritnya apa di sini? Es teh manis. Oke. Oke deh, Mbak, itu aja. Makasih ya. Ini nih mantep banget ati ampela nih. Wow. Mantep, mantep. Bun, ini apa aja, Bun? Banyak banget, Bun. Ini sate usus. Sate usus ya? Coba kasih lihat, Bun. Kasih lihat. Ini... Ini kayak brutu ya? Iya, brutu. Atau... apa namanya? Apa? Burit, burit. Burit. Ini ayam. Ayam. Ini ayamnya ya? Ayam apa ini? Apa jeroan? Oke. Nah, ini... ada tahu, tempe. Ini telur ya, ini telur buat ya. Bawang jagung. Ah. Ini martabak ya. Nah, ini martabak ya. Nah, ini inceran sih ini nih. Nih inceran, terus sama ini. Untungnya ke Soto Ayam Gading 2 ini masih buka ya, padahal udah mau tutup, udah beres-beres, udah mulai beres-beres meja juga, tapi untungnya masih ada dan kita masih bisa nyobain Soto Ayam Gading di Solo ini ya. Yang ini yang 2. A few moments later. Oke, es teh manisnya klasik banget ya. Ya kayaknya main tuang aja, jadi banyak yang tumpah di sekitar sini. Ya, yang manisnya klasik. Ini soto ayamnya, ya. Jadi bisa dicampur, bisa dipisah. Kalau saya bisa baik-baik. Tetap aja nantinya dicampur sih. Cuma saya maunya dipisah, mau nyobain kuahnya. Kalau dicampur pasti udah ada rasa-rasa nasinya, kalau yang ini bisa nyobain. Oh, panas. Bisa nyobain kuahnya. Oke, kita cobain kuahnya. Wah, kaldunya berasa banget. Saya jeruk dong. Bener-bener kaldunya berasa banget ya. Sekarang kita kasih, biar lebih segar, kita kasih jeruk, kita kasih sambal. Bukan berarti gak enak, ini enak banget kaldunya. Ini benar-benar enak banget kaldunya.
keren keren. Oke, saya mau kasih sambal sama jeruk dulu sama kecap. Nanti kita tumpekin ke nasinya. Oke. Seperti yang saya tadi bilang, saya minta pisah, nggak dicampur, tapi bisa baik-baik. Karena apa? Karena mau dicampur lagi tuh. Campur biar menang banyak. Nasinya, sop ayamnya, soto ayamnya semua nyampur. Tadi saya udah kasih sambal beberapa, tambah ini dia ati ampla. Ati amplanya mantap kan? Ya. Oke, mari makan. Angkat jiwa. Oke, ini dia. Cobain. Makin enak setelah ditambah sambal. Orang Indonesia banget harus pakai sambal, kasih perasan jeruk, ya segar banget. Pedasnya pas, segernya pas. Hati ampela sama jantungnya tuh enak banget. Ini benar-benar paket lengkap, enak banget. Benar-benar penghilang lapar, penghilang ngantuk karena pedesnya pas. Tadi saya lumayan banyak berapa sendok sambalnya. Keren, rekomen banget ini tempatnya. Ini di Jalan Veteran di Solo. Jalan Veteran di Solo. A few moments later. Saya cari gak ada kerupuk ya. Ternyata keripik-keripikan. Maksudnya keripik beneran, jenisnya keripik. Ya. Lebih banyak keripik dibandingkan dengan kerupuk ya. Dan kerupuk tetap ada ternyata. Tapi yang disajikan di sini lebih banyak keripik. Nah, kayak ini keripik tempe. Ya, coba. Garing, mantep. Ya begini nih, kalau makanan enak cepet banget waktu berlalu. Bukan karena lapar, tapi memang enak. Jadi makannya cepet, habis. Sada-sada tinggal sedikit, tapi hati amplanya masih banyak. Nambah nasinya doang kayaknya susah. Tadi hatinya nih amplanya. Enak banget, kenyis-kenyis amplanya, gak ngelawan. Katanya sih kalau gak ngelawan, kalau gak ngelawan begini bener-bener baru dipotong. Itu ya bun ya? Gak ngelawan sama sekali, di kus. Udah baik-baik. Kata es teh manis klasik pakai wadah dituang dari atas. Banyak banget tumpahan yang di sini. Tehnya juga enak ya, wanginya pas. Oke.
kesimpulannya, rumah makan soto ayam Gading 2 ini terletak di Jalan Veteran Solo. Tempatnya sangat luas ya dibandingkan dengan yang satu tadi. Bentuknya belum sebagus ini, tapi secara rasa mirip ya soto ayam Gading ini. Dan pelayanannya di sini juga cepat. Makanannya gak usah ditanya ya, sepanjang video tadi udah yang lihat sendiri enak banget. Sambelnya juga saya tuang. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment.